What's up gamers, balik lagi sama gue Kibo. Dan ya kali ini kita nggak main Mobile Legend. Jadi akhir-akhir ini tuh gue lagi suka banget sama DC ya, sama superhero DC. Karena gara-gara film Justice League kemarin itu gue entah kenapa gue jadi kayak suka banget sama superhero di DC. Nggak cuma superhero sih, super villain juga gue suka, kayak si Harley Quinn, Joker, kayak gitu-gitu. Ya, dan gue nemu salah satu game yang temanya itu DC Hero sama super villainnya, namanya itu DC Unchained, ya kan? Ini kayaknya keren banget. Ini salah satu game action RPG kayaknya sih, action RPG. Dia engine-nya pakai Unity, pasti sih keren banget ini. Itu kan kerja sama-sama DC sama WB. Dan developernya itu 433. Kalau misalnya kalian tahu 433 itu game-nya bagus-bagus ya, MMORPG-nya itu bagus-bagus, action RPG-nya itu bagus-bagus. Jadi ya udahlah, tanpa back cincong kita langsung mulai aja. Oh, oke, ini kayak ada komiknya gitu ya guys, DC Harley Quinn. Oh, bisa di ini nggak, bisa dicepetin tuh. Kalau kita pergi ini cepet jadinya. Titanic. Pusing gua. Kita langsung skip aja kali ya guys, karena gua nggak suka yang banyak bacot. Kita langsung skip aja. Gua pengen tahu gameplaynya sih. Kalau dari DC Hero itu gua paling suka si Wonder Woman. Kenapa? Karena, ini kita pakai Harley Quinn. Aduh. Oh, ini buat ini ya, buat jalannya ya. Oh wah, gue belum setting ini pak. Bentar, saya setting dulu. Oke, udah. Ini buat jalannya ya. Dan iya, kita pakai Harley Quinn ini. Dan di sini gue rada ngelag. Gue pakai Nox. Dan oh, ini buat jalannya pak. Bentar, aduh, bentar dong, woi. Santai dong, woi. Oh, kita pakai ini dulu dah. Serang-serang biasa dulu. Woi, sukses. Keren juga ya. Ini apa namanya, grafiknya nggak bisa gue kecilin dulu gitu? Oh, nge-lag banget ini. Kayak terlalu hype deh. Oh, dapat buat nge-heal. Oh, ini ada skill-nya nih, guys. Ngelempar pai dong. Keren, cuy. Gila. Ya, ini action RPG ya, guys. Dan ini ya action banget. Apa ini? Joker. Wih, kita bisa gantian, cuy. Wih, kita bisa ganti hero, men. Kok hero sih? Ini namanya super villain ya, guys. Kalau misalnya yang kayak gini-gini tuh jadi kayak ya super villain sebutannya. Oke, oh kita ngikutin ini biru-birunya. Ini apa ini? Oh, buat ngeheal. Tapi ada titik duanya itu, mungkin kita cuma bisa pakai dua kali ya. Gua nggak tahu deh. Ya, wih, ngedes. Itu ngedes atau buat dodge? Coba kita pakai skill ya. Wih, skillnya sama kayak yang di ini, sama kayak yang di Arena of Valor ya. Gue pakai Harley Quinn deh. Oke, kita pakai skill yang ini. Gila. Ini palu nih. Kayak ini Balmon muter-muter. Oh, kita dapat Harley Quinn. Keren, cuy. Metropolis. Oke. Auto. Oh, kita bisa auto, men. Udah nih. Auto, men. Noh, gua enggak ini noh. Wih, gila. Tapi enggak seru, men. Kalau auto enggak seru. Semi auto enggak. The Flash ya, weh. Gila, ini karakter kesukaannya si Ricky, guys. Wih, gila nyerangnya. Wih, gila. Wih, ini kalau di Injustice kesukaannya si Ricky, guys, nih. Ntar skillnya kita cobain ntar ya. Jadi basic attack itu ada dua tipe guys, ada ya pokoknya ada dua. Kalau ini kalau gue tekan dia muter-muter nih ya, tuh muter-muter anjir. Bisa wih, kita pakai Batman dong. Gila, Batman kalau menurut gue apa ya, superhero terkocak sih dia. dia nggak punya kemampuan super aja. Dia cuma menang kaya doang. Sama bela diri udah. Nambah tadi apa tuh? 1000 damage. Apa itu? Support.
Wih, Wonder Woman, men. Lawan bos, oke. Okay. Mana? Wih, gila. Jagoan gua tuh. Coba kita pakai Superman ya. Gila. One Punch Man dong. Superman apa One Punch Man, cuy? Wih, ya elah ketutupan tong sampah lu. Jelek banget aja. Wih, dapat The Flash. Internet gitu. Oke. Milih karakter. Itu milih siapa nih, guys? Wonder Woman aja ya, karena gue tuh suka sama Wonder Woman. Dia ngingetin gue sama Charkora gue aja. Kalau RF online, kalian tahu RF online? Tuh dia pakai perisai sama pakai pisau. Wah, keren banget, cuy. Oh, continue aja lah ya, continue deh. Karena oke, okay, kita ke shop. Time product. Free. Kita dapat gitu. Oh, is dapat, cuy. Tim. Ngapain nih? Oh, di drag. Keren, diapain, cuy? Oh, jadi walah, keren dong. Jadi ih. Terus ngapain on close? Oh, jadi ada hero, ada villain. Oh, alah. Misi. Story. Oh, iya tuh kan. Jadi ada story-nya buat superhero, ada story buat super villain-nya. Gitu. Ini kita kemana? Ini. Wih, nice. Unique skill apa ini? Upgrade. Gua nggak tahu, guys. Gua asal pencet itu apa, anjir. Itu dapat skill gitu. Ya udahlah ya, bodo amat. Gua nggak mau dong, gua maunya Wonder Woman-nya di sini. Flash-nya di sini. Nah. Oke, okay, achievement. CBT. Wah, oh, ini masih CBT ternyata. Ya, kirain udah open beta. Ternyata masih CBT, guys. Adalah yang penting kita nyobain gamenya. Apa nih? Gua ambilnya semua Wonder Woman ya. Apalagi daily box. Dapat apa nih kita? Gak ngerti itu gua apa. Udah, kita langsung mulai aja deh. Ini mulai gimana, Pak? Oh. Start. Keren ya game ya. Skip. Oh iya, kita belum atur buat skillnya ya. Wih, gila, pakai jubah dong. Keren anjir, jubahnya warna putih lagi. Oke. Kita atur buat skillnya dulu deh ya. Oke. Ya ampun, gerakannya lama banget, men. Bisa ngeblok dong. Kalian lihat nggak tadi si Wonder Woman-nya ngeblok? Ngeblok apa enggak sih? Tapi kayak ngeblok gitu, anjir. Berani lu sini lu, ha? Gila. Gila, bisa langsung tiba-tiba di sono gitu. Nambah tag, siap. Serangannya lama ya. Tuh, rada lama juga serangannya ini. Oke, dan darah kita tinggal 3000. Ini apa nih? Oh, buff, kayak semacam buff gitu. Kayak tadi ada lagi deh. Nggak ada ya? Kayak ada lagi tadi. Oh, ada kameranya nih, guys. Oh, bisa dari atas. Dari deket. Kayak dari paling atas enak deh ngeliatnya. Nah, ini kan lega. Oh, kita nambah tag dulu, men. Loh.
Oh, kita pakai the flash deh. Coba skill lah. Waduh, susah banget. Susah men. Tapi the flash enak tuh. Nih, wah gila ini enak, guys. Tuh. Enak tuh lihat. Anjir, dia kayak nyerang sambil sambil ngindar gitu tuh. Keren dong. Tuh lihat, lihat. Gila, keren banget ya. Keren anjay. Game-nya keren. Skip aja lah. Oke. Kita dapat achievement lagi. Sayangnya ini masih CBT ya, aduh. Lalu gue kayak pengen fokusin gitu loh mana. Bahasanya masih Cina ini. Tapi di sininya Inggris. Oke. Dapat gem lagi. Kita story aja deh ya guys ya. Oh iya, kita belum nyobain yang itu, yang super villainnya ya. Ntar kita cobain deh ya. Coba gue mau auto deh. Kalau auto udah pinter gak makanya. Oke. Pinter sih, tuh. Autonya pinter guys. Tapi gak seru gitu loh. Kayak gak main, kita nontonin doang. Game apa gitu, kita nontonin doang. Kita harus ngerakin lah. Aduh, aduh, aduh. Aw, sakit men damage-nya dia. Ini keren ya, ini action RPG tapi hero-heronya itu dari DC gitu. Wah gila, kalau ada Marvel juga keren kali ya guys ya. Woi sakit men. Woi gila 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 gila. Gila lau, kita pakai ini deh. The Flash. Muter-muter dong. Tuh tuh tuh. Keren anjir ini The Flash tuh. Coba-coba kita cobain yang ini sekarang ya. Ini temennya Aquaman nih. Temennya apa musuhnya gua enggak tahu. Kayak Moskov anjay. Aw aw aw. Wah ini sih guys, apa namanya? Biasanya tuh ya kalau game-game action RPG gitu sih awal-awalnya tuh gampang gitu, tapi ini tuh termasuk susah gitu. Karena lihat dong, darah kita tipis banget. Wih, ini lambangnya siapa ya? Oke, kita pakai, kalau lawan bos kita pakai the flash aja, easy. Easy peasy. Tuh. Oh. Easy man, tuh lihat dong. Gila kah tuh. Lihat kombonya. Aduh, aduh, aduh. Gila, ini emang hero imba sih ini. Tuh. Anjay enggak? Easy banget pakai gini. Keren sih. Green Lantern. Green Lantern gua enggak tahu sih filmnya. Jadi tuh gue baru-baru suka DC tuh gara-gara ya kemarin-kemarin itu. Sebenarnya tuh gue nggak terlalu apa ya. Ya udahlah, sekedar tahu doang. Nggak terlalu suka. Oke, lanjut lagi. Mungkin nanti yang super villainnya kita yang di next part aja ya. Ini part pertama kita coba-cobain dulu. Halo. Dan semoga nanti kalau emang udah open beta nggak pay to win lah. Tapi nggak mungkin sih, game-game kayak gini pasti pay to win. Nggak mungkin nggak pay to win. Game-game zaman sekarang tuh pasti pay to win lah. Kenapa ya guys? Gila cuy, lemah banget ya Wonder Woman ya.
Oh, bisa buat ngeheal, guys. Terus kalau lu nggak bisa nangkis, buat apa gunanya perisai lu dong, Pak? Eh, pada tubuh, Bu. Berani lu sini. Tapi lumayan tebel sih ini. Wonder Woman lumayan tebel. Tuh lihat. Gila. Apa batas kita itu cuman 3 hero doang ya? Sekali apa namanya? Sekali bawa tuh cuman bisa 3 hero ini doang ya. Gak bisa langsung 5 itu. Gak bisa ya. Tapi bagus ini, gue suka gamenya. Udah, kita lanjut lagi ya. Oh, ada skinnya juga, guys. Wih. Wih. Ada skinnya juga, cuy. Coba-coba gue mau lihat dong. Skin-skinnya gue mau lihat. Gimana ya caranya ya? Oh, shop. Wah, gak bisa ya, guys. Coba nih, Harley Quinn. Skin. Oh, belum ada. Jadi belum, masih belum semua. Ini masih baru sih gamenya sih. Masih baru sih gamenya. Coba Wonder Woman. Ada please. Wih, ada cuy. Wih. Itu nggak cocok banget ya. Nggak cocok banget. Oke, lanjut lagi ya. Oke. Skip aja. Wonder Woman gue masih level 3 cuy. Ngedodge-ngedodge gitu loh. Terlalu fokus gue. Soalnya kerasa banget actionnya. Kita namain damage lu. Pas lagi apa namanya, pakai buff itu ada ini ya, ada kayak knock knockbacknya gitu ke musuh. Udah lah gue sekarat men. Ini gue pakai Moskov dah. Ayo Moskov. Lo Ocean Master. Oh, namanya Ocean Master. Coba skill lah. Lo gila. Lo berubah lagi jadi Wonder Woman. Padahal gue nggak klik loh. Gitu ya. Nih ya, pas gue pakai skill ada kayak knockback nih. Tuh. Tapi nggak ada damage. Kayak karakter paling imba udah The Flash deh. Nih guys ya. Gue cuma tinggal attack-attack doang nih. Tuh. Tuh. Gue udah tinggal attack-attack doang. Imba banget anjay. Ya, tapi kayaknya damage-nya nggak terlalu sakit ya. Muter-muter nggak lo? Wih, belum lawan bos. Lawan bos. Oke, kita pakai skill ya. Lalu gila. Imba banget anjir, ini nggak bisa diserang dia. Gua mau bikin 100 combo bisa nggak ya? Tapi sakit men. Oh my god. Muter-muter. Nggak bisa pakai skill dong. Yuk kita ganti Wonder Woman yuk. Gak bisa ganti juga anjir. Kenapa ya gak bisa ganti? Ah mati lo. Gila keren sih. Ini game Android loh guys. Keren banget ya. Game-game zaman sekarang anjir. Oke, jadi mungkin sekian dulu part kali ini. Nanti mungkin bakalan gue lanjutin. Kalau misalnya kalian pada suka, makanya jangan lupa like-nya guys, oke? Dan mungkin di part berikutnya nanti gue bakalan cobain yang super villainnya. Super villainnya tadi tuh yang kayak si Joker, Harley Quinn gitu-gitu.
Oke, jadi thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.